Cara membuat santan dengan di jus. Gampang banget cara membuatnya ya teman-teman ya. Seperti ini. Halo semuanya, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau membuat santan dengan di jus ya teman-teman ya. Biasanya kalau kita membuat santan itu diparut ya. Kali ini aku mau di jus saja karena aku malas marut. Terus ini ada kelapa yang sudah aku buang itu ya, kulitnya hitam-hitamnya, tidak dibuang juga tidak apa-apa. Terus ini ada air secukupnya. Nah, ini kelapa harus kita potong-potong kecil-kecil seperti ini ya teman-teman ya. Kita potong-potong kecil-kecil. Seperti ini ya. Nah, aku motongnya sudah selesai seperti ini, lalu tambah air secukupnya. Seperlunya kita santannya ya teman-teman ya. Ini di atasnya kelapa yang sudah dipotong ya. Oke ya, lalu kita blender. Oke ya, lalu kita saring. Sekarang kita jus lagi. Oke ya, kita saring lagi. Biasanya kalau aku itu ngejusnya 3 kali ya teman-teman ya. Yang encer nanti yang 1 kali terakhir, 3 kali aku bikin encer aku sendirikan untuk santan encer ya. Sekarang aku mau taruh air lagi yang ketiga buat santan encer ya. Ya, blender lagi. Ini untuk buat itu ya, santan encer ya teman-teman ya. Oke, kita sendirikan. Aku mau sendirikan di sini ya. Oke teman-teman, akhirnya sudah selesai. Ini santan kental dan ini santan encer. Gampang banget kan?